Multaqo Ulama se-Asia Tenggara diadakan di Selangor, Malaysia. Acara yang diprakarsai oleh pemerintah Malaysia dengan Federasi Muslim Dunia. Acara dibuka dengan sambutan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua. Kehadiran perwakilan luar negara ini membuktikan keseriusan pihak penganjur dalam meningkatkan solidariti Islam dan ummah serta memainkan peranan. Lalu sambutan Sekretaris Jenderal Federasi Muslim Dunia, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Inna ahkam al-Islam la yumkinu akhdhuha illa min al-ulama' ar-rabbaniyyin alladhina warithu al-'ilma an-nafi' 'an nabiyyihim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amthalu ulama' hadha al-jam' al-karim inna haqiqata al-Islam لا تؤخذ عن جاهل حتى لو صدر نفسه أو صدره غيره كعالم دين ولا عن متطرف سلك سبيل تشدد. Perwakilan Republik Indonesia diawali sambutan dari Dr. Andes Safrudin Kambo. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya mengembalikan pengetahuan umat Islam serta meningkatkan ekonomi keumatan. Yang telah memprakarsai pertemuan ini, pertemuan yang sangat penting dan mulia ini, di mana berkumpul pimpinan-pimpinan dan cendekiawan-cendekiawan Islam di ASEAN, di Asia, bahkan perwakilan-perwakilan berbagai bangsa-bangsa lain, ada Australia, ada Jepang dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dunia baru ke depan, umat Islam harus bersiap-siap dari sekarang. Karena persaingan global itu bisa mencerminkan kemajuan suatu bangsa, suatu agama, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan sambutan dari perwakilan ulama Indonesia yang disampaikan oleh Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Dalam hal ini, beliau menekankan moderasi Islam dalam aktivitas keseharian. Fa la na'khudh husn ta'ayush aw al-wasatiyah min syarq aw min gharb bal nahnu al-muslimun nakun marja'iyah fi husn ta'ayush wa nakun marja'iyah fi al-wasatiyah fa kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'ala an-nas fan-nas fi wasatiyatihim wa fi husn ta'ayushihim yarji'un ilaikum yarji'un ilaina al-muslimin. Di antara ulama yang hadir terdiri dari perwakilan negara-negara muslim seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina dan beberapa negara Asia seperti Pakistan, India dan Jepang, juga Australia. Majelis Al-Muwasalah Bainal Ulama Al-Muslimin menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang konferensi internasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini 30 Juni 2022 atau 30 Dzulqa'dah 1443, kita menghadiri Ijtima' al-Ulama, Multaqa Ulama al-Muslimin, pertemuan ulama muslimin se-Asia Tenggara yang dihadiri oleh banyak dari mufti wilayah Malaysia dan juga perwakilan dari negara-negara Islam, baik pun di Asia Tenggara ataupun di luar. Hadir bersama kita di sini ketua dari Ar-Rabithatul Alam Al-Islami dari Saudi, Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa, dan juga mufti Australia, juga mufti dan Menteri Agama Pakistan, dan juga Menteri Agama dari Bangladesh, dan juga perwakilan Majlis Islami daripada Singapura dan Jepang dan China dan India, Mufti India Syekh Abu Bakar Ahmad. Semoga insyaAllah pertemuan ini membawa rahmat, pertemuan yang bertema Wahdatul Ummah, Kesatuan Ummah. Nabawi TV melaporkan.